Informasi berikutnya datang dari Bali, saudara. Seorang dosen di Buleleng diduga melakukan kekerasan seksual terhadap mahasiswinya. Pihak kampus pun mengambil tindakan dengan memecat sang dosen yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka. Dari rekaman kamera pemantau yang beredar di media sosial ini, tampak seorang pria mencoba menyentuh paksa seorang perempuan. Kemudian diketahui pria tersebut merupakan seorang dosen ilmu keperawatan di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Buleleng, Bali yang mencoba melakukan kekerasan seksual terhadap mahasiswinya. Pelaku datang ke rumah indekos korban dengan modus ingin membantu korban. Kami harus mengaburkan sebagian gambar demi melindungi identitas korban. Menanggapi kasus kekerasan seksual ini, pihak kampus pun mengambil tindakan memecat sang dosen dari jabatannya sebagai dosen tetap. Sementara menurut pihak kampus, korban saat ini telah kembali mengikuti pelatihan. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Buleleng berjanji akan memfasilitasi dan memberikan perlindungan kepada korban hingga lulus. Tapi yang jelas saat ini memang tidak layak dipertahankan seorang pendidik seperti itu. Kemudian juga untuk adik mahasiswa kami ini semua harus kami selamatkan, kami lindungi. Kenapa? Karena mereka ini adalah anak-anak tulang-tulang punggung bangsa yang harus kita buat mereka supaya nyaman menjadi seorang mahasiswa berkuliah di satu kampus, apalagi lembaga kami ini lembaga yang betul-betul mengedepankan mutu gitu. Di sisi lain, sang dosen pelaku kekerasan seksual sudah ditetapkan sebagai tersangka dan telah ditahan di rutan Polres Buleleng. Juga kita sudah tetapkan sebagai tersangka, yaitu berdasarkan dua alat bukti dan setelah dilakukan gelar perkara terpenuhinya unsur pasal 6 huruf A atau B terkait dengan Undang-Undang nomor 12 tahun 2022, yaitu tentang tindak pidana kekerasan seksual. Korban dan pelaku kan ada hubungan antara mahasiswa dan dosen. Dosen pun karena yang bersangkutan juga merupakan dosen pembimbingnya langsung. Nah, jadi itu tidak ada kecurigaan di sana pada waktu itu. Pelaku dijerat Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan ancaman kurungan di atas 5 tahun. Kardian Layana, Kompas TV.